Okay, sekarang ni aku berada dekat Kip Mall, Sungai Buloh, dekat dengan desa Poker. Kita tengok sana, bapak style dah hampir siap dah. Dan ini akan ada tempat duduk juga, kan? Dan kepada cyclist-cyclist, brother-brother motor, boleh parking motor dekat sini. Buat, kan? Lepas tu boleh minum dekat sini, kan? Dekat sana boleh minum, belakang sana boleh minum, dalam boleh minum. So, menarik kan? Menarik kan? So, jom kita masuk dekat dalam. Ada payung, ada meja dekat sini. Assalamualaikum. Ha, ini tim saya semua. Tim saya telah aku, tim yang hebat. Dan kalau tengok kat sana, memang saya khaskanlah lukisan tu untuk orang yang cyclist. Kan? Cyclist, tengok bawah tu, bapak ride his bike tapi mama tak lagi. Maknanya bapak takut bini. So dekat sini tengok, ini peta, peta Selangor. Peta Selangor, bukan peta Australia kan? Nampak macam Australia Selangor ni kan? Iyalah. Dia peta Selangor, dan ini kisah belakang ni. So ini tempat yang agak eksklusif sikit lah. Siapa-siapa yang datang nak meeting kat sini, korang boleh booking lah, booking ke kan? Ataupun kalau korang datang memang tak ada orang booking, masuk je lah. Ini setakat 8 orang, kalau tak PKP boleh dekat lah ni. Kalau tak ada PKP, 10 pun aku boleh nyang kat sini juga ni. It depend lah korang punya style. Kalau korang rasa korang nak kukuh kat luar, kat luar keliling. Keliling ni ada table. Okay. Hai, macam ni semua. Ni adalah ruang dia. Ruang dia, tengok ada kisah yang ni, gravity. Harap-harap tempat ni memenuhi cita rasa. Yang ini yang belum lagi ni. Yang ini ada beberapa idea, tapi belum confirm lagi. Ada satu idea baru. So kalau korang datang daripada dalam Kip Mall, korang boleh masuk ke pintu sini lah. Sebab dekat luar ni nanti kan ada table juga. Kat tepi ni pun ada table juga. So boleh lepak kat luar, boleh lepak kat dalam. So ini konsep dia. Ni guru saya, Brother Nat. Guru pakai pisau. So kat sini boleh order. Dan pastry semua ada kat sini. Dan ini bapak kitchen. Dalam kitchen juga. So dalam ni. Okay, kau datang, kalau kau datang bapak style coffee, kau bukan hanya minum kopi je tau. Kau orang akan dapat 15 hidangan makanan. Yang aku garanti, tak sedap aku bagi duit balik. Wow. Garanti tau, garanti. Garanti untuk di ruang untuk kerja semua. So, makanan. Mesin kopi dah sampai tak? Tak. Mesin kopi dah sampai tak? Tak, ke mana ni? Kita import orang baru ni. Dengar-dengar. Okay. Mesin kopi dah sampai. InsyaAllah, kopi kita akan bagi the best ni. Jangan risau. So, apapun 24 hari bulan, kita akan, Kimo akan launch, dan juga kita pun akan buka sekali. Launching dia belum lagi, tapi kita buka dulu. So kalau korang nak jadi orang the first yang datang, datanglah. Korang akan dapat merasa kopi, makanan, pastry yang best-best. InsyaAllah lepak-lepak kat sini. So kat mana kau cari saja, Kip Mall Sungai Buloh. Kau akan jumpa dia. Terus jumpa. Jadi orang-orang Sarjana Putra, orang Puncak Alam, orang Desa Kopi, orang Baik Jaras. Ah, tak
kisahlah. Kalau kau daripada KL, daripada Jepun, kau nak datang pun kau datang je lah. Apa dah hal, kan? Aku terima je. Alright, thank you, insyaAllah. Tolong doakan, tolong support.